Ya, orang gitu marah, gitu marah. Ah, kalau muku tiada wasiat. Ah, muku garasi tiada wasiat. Eh, tani lah, isya lo utar. Malu tu si baru isya balik, tinggalan saru balik utar. Ya, sekali lagi, mana pendukungnya Galaksi Muku? Terus mana pendukungnya Sinar Lala? Iya, peluh panjang yang baru saja kembali ke lapangan pertandingan. Di sana ada Parmen, masih Parmen diculik saja jadi oleh pemain-pemain daripada Galaksi Muku. Di sana nomor punggung 2 saudara Kion diculik saja oleh Faru, masuk ke nambah. Oh, tindakan penyelamatan yang cukup luar biasa yang baru saja dilakukan oleh Faru Kion tadi, hanya menghasilkan tendangan penjuru yang pertama kalinya di babak yang kedua untuk Sinar Lara. Apakah Sinar Lara dapat merubah kedudukan para penonton? Yayat, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan gelam untuk
Sinar Lara. Sadang, masih Sadang, namun asisten wasit terlebih dahulu mengangkat bendera bertanda bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Mugu Galaksi sudah lakukan Arman, kali ini baik oleh Yayat. Di sana ada Wawan, kurang cermat Wawan. Arman kali ini, Mugu Galaksi berbahaya. Rizal, Wawan, Arman lagi kali ini. Apa yang terjadi? Pelanggaran yang baru saja dilakukan oleh Yayat. Kartu kuning yang didapatkan oleh Yayat. Di luar pada garis kotak penalti. Peluang untuk Mugu Galaksi. Apakah dapat dimanfaatkan dengan baik para penonton? Terlihat jelas di layar kaca Anda. 3-4 orang pemain daripada Sinar Lara mencoba melakukan pagar betis. Nomor 25 Han, kapten kesebelasan yang akan mencoba eksekutor tendangan bebas. Kita lihat dan kita nantikan sama-sama apakah Mugu Galaksi dapat menyamakan kedudukan para penonton. Han mengambil ancang-ancang, curangan baik membentur Yaya tadi. Daya kali ini heading ke depan. Parmen, di sana ada Sadam, sambut bola. Safi kali ini, masih Safi. Dibayang-bayangi, Safi. Kembali dibuang dari nomor 26, saudara Rangga. Hanya menghasilkan, belum. Di sana ada Safi. Apa yang terjadi? Terjadi. Sudah lakukan heading Dayat. Di sana ada Sadam, Dayat lagi. Baru maksudnya. Di sana ada Wawan, mencoba. Masih Wawan, diambil oleh Sadam. Dayat lagi kali, masih Dayat. Kurang, terlalu lama. Kembali Mugu Galaksi. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Mugu Galaksi. Sudah lakukan heading dari Arman. Heading di sini nomor punggung 3 mencoba mengejar bola. Erwin kerjasama dengan nomor punggung 8. Di sana ada Yusril. Kion lagi di tujuh. Kion ke depan. Berbahaya. Terjatuh Yaya. Pelanggaran. Apakah Mugu dapat menyamakan kedudukan para penonton? Kita lihat dan kita saksikan sama-sama. Sudah bukan Han, kapten kesebelasan. Nah, kali ini tidak diberikan ruang gerak Safi. Tangkapan yang cukup api tadi dari kiper Mugu Galaksi, Parmen. Wawan kali ini, masih Wawan. Membentur. Kembali lemparan ke dalam untuk Sinar Lara. Sudah lakukan. Dihantam tadi oleh Fahrul. Lagi-lagi membentur lemparan ke dalam untuk Sinar Lara. Di mana kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan Sinar Lara. Sudah lakukan daya kali ini, masih Dayat. Umpan crossing terbahaya. Safi kali ini, shooting kaki kiri namun kurang akurat. Sinar Arman. Kontrol bola, masih Arman. Ke depan maksudnya, kurang cermat. Kembali Yayat. Dayat kali ini. Sadam, masih Sadam. Di sana ada Fahrul. Fahrul, Dayat lagi yang dituju. Mugu Galaksi, nomor punggung 7. Kini tendangan
bebas untuk Mugu Galaksi. Kapten kesebelasan, saudara Han sudah lakukan. Saya berbahan. Berbahaya. Masih. Pelanggar. Parmen kali ini. Parmen. Terlalu terburu-buru Parmen. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan untuk Mugu Galaksi. Di sana nomor punggung 2. Feni. Gerbahan maksudnya. Farul. Farme yang dituju, masih Farme di bawah nomor punggung 6, Farul lagi yang dituju, tarik Dayat, masih Dayat kali ini. Samuel! Saya dilakukan oleh Arman tadi terhadap Feni. Siapa para bola?
kepada Mugu Galassi dan belum merubah kedudukan, masih 2-0 untuk keunggulan Sinar Lara. Nomor punggung 4, namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Sinar Lara. Apa yang terjadi, pelanggaran rupa-rupanya, lemparan ke dalam untuk Sinar Lara. Daya kali ini kerjasama dengan Yaya Parmen, masih Parmen. Parmen duel kali ini Yaya datang membantu serangan Suni. Yaya Parmen lagi, kapten kesebelasan, umpan tarik melebar. Kembali Erwin, kurang cermat Erwin. Kini Han, kapten kesebelasan daripada Mugu Galassi, duel kali ini masih terlalu lama. Terlihat jelas serangan yang bertubi-tubi yang dibangun oleh Mugu Galassi namun belum membuahkan hasil. Para penonton, foul kali ini, handsball rupa-rupanya. Ya, sekali lagi kepada kedua tim yang akan bertanding di partai kedua agar bersiap-siap di pintu masuk. Kampus Sigi FC, delegasi dari Desa Ratu akan berhadapan dengan Sanolo FC. Iya. Isi tas ya, Pak. Isi tas. Terima kasih mengucapkan kepada Bang Yanto. Berbahaya, bola dapat dipetik begitu saja oleh putra penjaga gawang yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Sinar Lara. Farul kali ini, masih Farul melebar ke Dayak. Dayak kali ini Safi, masih Safi, umpan tarik Dayak lagi ini tujuh. Umpan-umpan pendek yang cukup apir diperagakan oleh pemain-pemain daripada Sinar Lara. Kandas lagi Sari kali ini. Kini Mugu Galassi, nomor punggung saja, sudah Andri. Ke depan, Han, kapten kesebelasan. Masih dapat dikacat oleh putra tendangan daripada Arman. Iya, peluit panjang dari wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Bertambah kick off bagian kedua usai, di mana kedudukan 2-0 dimenangkan oleh Sinar Lara, Dusun Lara Desa Banda. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang sudah bermain di kick off babak yang pertama pada sore hari ini. Ya, sekali lagi kepada kedua tim yang akan bertanding di partai kedua agar bersiap-siap di pintu masuk. Kampus Sigi FC, delegasi dari Desa Ratu akan berhadapan dengan Sanolo FC. Iya. Isi tas ya, Pak. Isi tas. Terima kasih mengucapkan kepada Bang Yanto.